بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-sawab amma ba'd. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. إلى جميع عباده الطيبين الظاهرين وأزواجهم وأمهات المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المدققين العلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين المفسرين خصوصا صاحب الكتاب تفسير جلال الدين صحيح جلال الدين السيوطي وصحيح جلال الدين المحلي لما يتغشاه الرحمة المغفرة هديا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، فمن بدله بعدما سمعه فمن مكر برملا orang itu badalahu mengganti siapa man. Itu badalahu mengganti siapa man. Ayat al-Yusra maksudnya wasiat. Min syahidin dari orang yang menyaksikan. Min syahidin dari orang yang menyaksikan. Wawasi dan orang yang diwasiati. Wawasi dan orang yang diwasiati. Ba'dama sami'ahu. Setelah di dalam setelah mendengarkan siapa man akan iso. Ba'dama sami'ahu di dalam setelah mendengarkan siapa man akan iso. Ba'dama sami'ahu di dalam setelah mendengarkan siapa man akan iso. Ba'dama sami'ahu di dalam setelah mendengarkan siapa man akan iso. Ay alimahu maksudnya mengetahui siapa man akan iso. Ay alimahu maksudnya mengetahui siapa man akan iso. Fa innama ismuhu maka sesungguhnya dosanya man. Fa innama ismuhu maka sesungguhnya dosanya iso. Innama ismuhu maka sesungguhnya dosanya iso. Ay al iso maksudnya wasiat al mubaddali yang diganti. Al mubaddali yang diganti itu alal ladina atas orang banyak. Itu alal ladina atas orang banyak. Yubadilunahu yang mengganti siapa alladzina akan iso. Yubadilunahu yang mengganti siapa alladzina akan iso. Fihi di dalam. Fihi itu di dalam lafadz alladzi.
Itu di dalam lafaz alladzi iqamatu dhahiri bermula menggunakan isim dhahir. Iqamatu dhahiri bermula menggunakan isim dhahir muqamal mudmari dalam posisinya mudmar. Muqamal mudmari dalam posisinya mudmar. Inna Allaha sesungguhnya Allah itu sami'un dat yang maha mendengar. Liqaulil musyi bagi ucapannya orang yang wasiat. Liqaulil musyi bagi ucapannya orang yang maksiat. Alimun dat yang maha tahu. Bifi'lil wasi dengan perbuatannya orang yang diwasiati. Bifi'lil wasi dengan perbuatan orang yang diwasiati. Pamujazin maka bermula Allah itu membalas. Pamujazin maka bermula Allah itu membalas alaihi atas alaihi atas Isa. Famujazin maka membalas alaihi atas man. Famujazin maka membalas alaihi atas man. Faman maka bermula siapa orang khofa yang takut siapa man. Faman maka bermula siapa orang khofa yang takut siapa man min musin dari orang yang berwasiat. Mukhaffafan dalam keadaan dibaca ringan wa mutsaqqalan dan dibaca berat. Janafan akan menyeleweng. Mailan maksudnya menyeleweng anil haqi dari kebenaran. Khotoan akan kesalahan. Au isman atau dosa. Di antara mata dengan sekiranya menyengaja. Siapa man? Di antara amada dengan sekiranya menyengaja siapa man? Zalika akan hal tersebut wasiat. Zalika akan hal tersebut merubah wasiat. Biziadati dengan tambahan ala thuluthi atas lebih dari sepertiga. Biziadati dengan menambah atau lebih ala thuluthi atas sepertiga au takhsisi ghaniyin atau mengkhususkan orang kaya. Masalan umpamanya fa aslaha maka kemudian memperbaiki siapa man. Fa aslaha maka kemudian memperbaiki siapa man bainahum antaranya mereka. Bainal musi maksudnya antara orang yang bermaksiat yang berwasiat. Bainal musi antara orang yang berwasiat wal musolahu dan orang yang diwasiati.
Wal musa lahu dan orang yang diwasiati bil amri dengan perintah. Bil adli dengan keadilan. Bil adli dengan keadilan fala isma maka tidak berdosa. Fala isma maka tidak ada berdosa alai atas man. Bidzalika di dalam hal tersebut islah. Bidzalika di dalam hal tersebut islah. Inna Allah sesungguhnya Allah itu ghafurun zat yang maha mengampuni. Rahimun yang maha menyayangi. Rahimun yang zat yang maha menyayangi. Ya ayyuhalladzina wahai orang banyak. Jadi wasiat itu maksimal sepertiga. Dan wasiat tersebut ditujukan kepada selain ahli waris. Karena kalau salawat itu lebih dari sepertiga, maka akan mengurangi bagian daripada ahli waris dengan pengurangan yang signifikan. Jadi seolah-olah seperti menzalimi haknya waris. Sehingga pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir." Kalau mau berwasiat cukup sepertiga karena sepertiga itu sudah banyak. Jadi kalau wasiat itu lebih dari sepertiga karena pengaruh daripada orang lain, maka orang yang berwasiat dan yang mempengaruhi sama-sama berdosa. Ya ayyuhalladzina wahai orang banyak amanu yang beriman siapa alladzina. Kutiba diwajibkan. Aifurido maksudnya diwajibkan alaikum atas kalian. Apa asyamu berpuasa? Kama kutiba sebagaimana diwajibkan alalladzina atas orang banyak. Min qablikum dari sebelum kalian, minal umami dari umat-umat. La'alakum mudah-mudahan kalian itu tattaquna bertakwa siapa kalian. Al-ma'asiyah akan beberapa kemaksiatan. Allah minal umami dari umat-umat la'allakum mudah-mudahan kalian itu tattaquna bertakwa siapa kalian. Al-ma'asiyah akan maksiat-maksiat wa innahu maka sesungguhnya puasa itu yaksiru bisa memecahkan apa puasa. Itu yang siru bisa memecahkan apa puasa asyahwat akan syahwat. Alatihya yang bermula syahwat. Alatihya yang bermula syahwat itu mabta'uha permulaannya maksiat. Alatihya yang bermula syahwat itu mabta'uha permulaannya syahwat. Jadi puasa ini termasuk daripada syariat qadimah atau syariat lama. Karena syariat ini telah diwajibkan oleh Allah kepada kaum-kaum sebelumnya. Hanya cara melaksanakan ibadah puasanya berbeda antara umat yang dulu dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول العمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول العمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا وإياكم جميعا من الصلاح والفلاح والنجاح والسلامة والرضا من الدنيا إلى يوم الآخرة. إلى اللقاء مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yes, sir.